Oke guys, balik lagi channel Bas Clemens, masih dengan hari-hari magic. So faceless. Magnus. Cesar ini kita ada di advance server, kita kedatangan commander baru yang namanya adalah Tars the Gourmand Demon. Artis ambil dulu deh.
Ya, kita pelan-pelan guys. Kita tuh yang penting hero-nya gendut, duitnya banyak. Dapat duit. Oke, dapat duit lagi ya. Duit lagi yuk satu yuk. Duit lagi yuk. Duit. Oh, dapat duit lagi, mantap. Ini guys yang kita tunggu-tunggu guys. Pesta duit dari awal ya sampai akhir. Cetut, cetut, kalah gak? Kalah gak? Kalah gak? Kalah gak? Kalah gak? Oh, masih menang. Di sini harus open fort dong gua. Maginya 2 loh. Maginya 2 guys. Maginya 2 ada Lunox. Ini kita jual aja, kita jual aja. Apakah gue disuruh main magi ini guys? Bentar ya, kita hitung-hitung dulu guys ya. Aldous, nggak butuh. Ini tidak butuh, ini tidak butuh. Ini tahan dulu. Siapa tahu mau ke superhero guys ya. Ini ambil ini dulu. Ngalah demi masa depan yang lebih baik ya. Karena ini si Nova Wanshah ini 77. Nah, gue 76, mampus lu ya. Ini gue yakin ya, dia incer hero juga sih ini. Tuh. Wah, dia pencet cuma dapat satu hero nih. Tapi ini kalau misalkan ini tiap ronde ya, dia dapat grok, dapat grok, dapat grok. Jadi groknya tuh pasti bintang 3 cepat banget, guys. Jadi kalau kalian mau cuma punya satu hero, ya kalian pencet langsung ya udah dia keluar hero yang sama terus 3, guys. Ya, itu sih menurut gua awal-awal keren ya, awal-awal langsung bintang 3, tapi untuk jangka panjang tuh jelek, guys ya, karena sinerginya istilahnya nggak ada yang nyala jadinya, guys. Ambil ini. Kita ambil ini dulu. Kita 76, kita pilih hero yang bagus ya, guys ya. Ada Link. Ambil link ya. Kita bakal ke Kadia Reaper Lens sama mungkin ambil Hayabusa kali guys ya. Ini udah bagus banget nih guys, pagi-pagi nih kayak gini nih. Kita Kadianya cukup 3 aja gak sih? Bentar ya, kalau Kadianya 3 pakai link. Linknya bisa banyak kan. Weapon Master kita butuh nih guys. Kita butuh Weapon Master. Berarti kita butuh dia 1, 2, 3. Ini kita Lunox nggak main ya. 1, 2, 3. Udah kayak gini aja dulu. Masukin ini. Cowoknya dibuang. Karina dibuang. Satu lagi Wanwan. Satu lagi Wanwan. Kayak gini dulu ya. 1, 2, 3. Masukin sini dulu. Ini sini. Oke. Kita sekarang tinggal ngumpulin duit aja guys. Yang penting duitnya sekitar 35 itu udah aman ya guys ya. Kalau duit udah 35-an, kita udah bisa mulai bereksplorasi, guys. Nanti kalian lihat sendiri ya, bagaimana cara curang ini akan menjadi cara yang kuat sekali. Ya, gue berharap nanti Norton Vale bisa dapet sih. Antara Freya atau Franco ya. Ngarep, ngarep, ngarep. Srut, nambah darah lagi. Aduh, masih kalah loh kita. Yowes, nggak apa-apa, guys. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Nanti linknya kita jadiin bintang 3, guys ya. Red. Duitnya 33. Oke, ini kita udah mulai boleh pencet nih guys ya mestinya ya. Mestinya sih pakai Wanwan Cho Akai. Akai, Akai nggak butuh, guys. Kita tunggu satu ronde lagi enggak sih? 1 2 4 pencet 2. Pencet enggak? Pencet enggak? Pencet enggak? Pencet enggak? Pencet dah. Satu lagi deh ya, satu ronde lagi guys. Satu ronde lagi guys. Janji ya. Satu ronde lagi janji. Ini daripada Martis, gue mendingan pakai Alucard. Sebenarnya mendingan pakai Argus sih guys. Atau pakai Jilong bahkan guys ya. Tapi Jilong ini kalau di slot 5 sih nggak mungkin keluar sih guys. Ya cuma 5%. Waduh, lawannya pasukan Grok. Groknya.
kuat, Freya kuat. Franco, ya Franco itu sebetulnya buat nyalain Weapon Master sama kemungkinan buat nyalain Norton Veil-nya aja sih guys. Dah, kayak gitu aja guys. Kuat-kuat berhadiah ini ya pokoknya ya. Kita tinggal berharap dapat blessing-nya Norton Veil aja. Ini kan sampai sekarang blessing-nya cuma Malgie doang nih di Chang'e. Mudah-mudahan nanti dapat blessing lagi. Apa udah nggak bakal dapat blessing lagi ya? Kalau gitu nanti di Fatbox gue harus cari Aurora dong. Karena kesempatan kita mendapatkan sesuatu ini hanya di itu aja guys, di Fatbox aja guys. Kita tuh udah nggak bisa beli hero yang lain lagi selain hero yang kita punya sekarang ya, kecuali di Fatbox kita bisa ngambil hero baru. Nah, ini sabar dulu. Seperti ini, biarkan dibawain core-nya sama si Chang'e dulu. Udah kayak gini aja dulu. Pakai link 2 biji. Freya-nya 2 biji bintang 2. Gua penasaran yang pakai Grok sih. Darahnya masih 53 loh. Groknya tuh udah mau bintang 3-nya 3 biji, jir. Groknya udah 3 biji ya itu ya, bentar lagi ya. Semprot hilang. Tapi tenang guys ya. Dia tuh main cuma pakai satu hero itu kurang efektif gimana gitu guys. Kalau kalian mau bikin tadi misalkan di Fatbox ambil link ya, terus gue jual semua hero pakai satu link doang, itu bisa juga guys. Bisa juga. Nah, kita langsung next slot aja, duitnya nggak butuh. Kita sudah slot 9 ya guys ya, ini kalau ada Aurora gue ambil. Aduh, nggak ada Aurora guys. Adanya Jilong, adanya Gatot. Gatot boleh sih. Gatot ini menambah jumlah hero ya guys ya. Oh enggak, gue ambil ini aja, ambil Jilong guys. Ambil Jilong kita bisa buang Alucard ya guys ya. Karena kita sebetulnya hero-nya tuh sesedikit mungkin makin bagus guys. Semakin banyak hero-nya semakin jelek combo ini guys. Alucard-nya cuma satu, jangan Alucard dulu dong. Oke, Chang'e lagi, Alucard-nya kita siniin. Ini kita bisa buang. One-one gue sih masih mau sih guys. One-one-nya masih mau sih. Ya, sabar dulu. Ya, Aurora nih kayaknya bakal menjadi pekerjaan susah ini guys. Soalnya kayaknya Blessing gak bakal keluar lagi deh. Ya kan, ini dia dapat blessing di awal banget nih Grok nih. Kayaknya ya. Terus dia dapat Hanabi. Udah, yang lainnya nggak bakal dapat blessing lagi. Pokoknya yang pakai combo commander ini blessingnya rata-rata cuma satu ya guys ya. Cuma satu, tidak bisa nambah lagi. Item gue cuma satu loh dari tadi. Mencerin petbox mulu guys. Petboxnya cari-cari hero. One-one-nya udah bintang 3 nih orang ya. One-one-nya udah bintang 3 guys. Dia Chang'e-nya bintang 3, one-one-nya bintang 3. Ini sih ya masih broker sih guys. Kita lihat aja ya nanti ya guys ya. Apakah pas keluar pas di regular server bakal dibenerin atau bakal tetap kayak gini, nanti kita bakal lihat guys. Ini link-nya keluar lah. Ini aduh, kalau kartu kenapa masih gua simpenin? Ini kita jual nggak dapat duit ya, kalian lihat sendiri. Tapi kalau kalian simpen di bench itu bisa tetap keluarnya Alucard guys ke kopinya. Jadi rugi ya. Mendingan kalian buang aja Alucard. Apa itu coy? Gelo sih ya guys ya. Groknya 3 biji cuy. Mau taruh di mana itu? Bingung gua nih. Oke, kayaknya taruh ujung aja. Itu susah sih kalau ketemu Grok itu belum tentu menang guys ya. Sampai kita nunggu sampai link-nya bintang 2, kalau nggak Chang'e-nya bintang 3 itu kita belum bisa menang guys. Semprot lagi, darahnya nambah lagi. Semprot lagi, darah nambah lagi, link. Ayo. Mulai ya, kadianya udah nyala ya guys ya. Jadi sebetulnya kalau kalian ini penambahan apa ya istilahnya ya, sinergi itu cuma bisa dapat dari dua guys. Kalian ambil hero di Fatbox atau kalian ngambil sinergi di Fatbox, udah itu aja guys. Atau dapat ini dari Creep Round ya. Srot. Wih, masih menang loh gua. Masih menang kita guys. Ih, gila gua sumpah guys. Ini main Magic Chess nggak ada tombol di sebelah kanan ini kayak gimana gitu guys. Nggak bisa beli hero. Ya tunggu aja guys intinya. Link-nya bintang 2. Wih, masih dapat blessing ternyata guys. Ternyata masih bisa dapat blessing ya guys ya. Ternyata metode bilang nggak dapat blessing tuh bohong guys. Ternyata masih bisa dapat blessing.
guys ya. Masa sih dia pakai satu hero menang? Namanya meta satu hero. Nah, kalah kan? Kalah kan? Kalah kan sama Esme kan? Nah, nggak semudah itu ya dia menang pakai satu. Udah setup weapon master sama Kadia, udah pelan-pelan Kadianya bisa berkembang. Nanti Norton Tail pelan-pelan berkembang juga. Di sini kita berhasil mendapatkan juara 1 ya, linknya hampir bintang 3 ya. Kita tuh cepet banget up slot ke level 9. Ini ya sebetulnya masih nggak tahu ya ngebug atau gimana, kalian boleh komen sendiri. Tapi ini istilahnya apa ya, menurut gua masih kayak loophole sih guys ya. Jadi kalau kalian main kayak gini, kalian ngumpulin duit awal-awal 30 langsung ke slot 8 guys, nggak pakai basa-basi, dari 5 langsung ke 8. Jadi gitu ya, kita lihat di sini semua yang menggunakan Tars, hero-nya gila-gila. Ya Hanabi bintang 3, grok-nya banyak banget ya, ini kayak pakai cheat, ini juga kayak pakai cheat. Ya kita juga sebetulnya kayak pakai cheat guys, cuma kita menangnya lebih ke combo daripada ke hero bintang 3-nya. Jadi gitu aja untuk konten kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channel-nya, share ke teman-teman kalian. Gimana menurut kalian komentar Tars? Boleh komen di bawah. Jadi gitu aja, dan gue Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti lebih menarik berikutnya. Bye!